pasal yang ketujuh, kita akan bincangkan tentang, masih lagi berbicara tentang taharah kita, dan kita akan bincangkan pula tentang air, insyaAllah. Kita sebutkan pada dua minggu lepas, tiga minggu lepas, kita sebutkan setengah-setengah kitab fiqah akan mulakan perbahasan taharah itu dengan air. Cerita pasal air dulu, air mutlak, air musta'mal, air mutanajis dan sebagainya. Tapi dalam Safinatun Najah dia tak sebutkan bak air dulu, kan? Dia cerita pasal apa, balik dulu, kan? Kemudiannya baru cerita tentang syarat wuduk, rukun wuduk, kemudiannya barulah cerita pasal air. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, Allah pilih kita pada malam ni, dan insyaAllah kita sambung lagi baca kitab Safinatun Najah ataupun matan Safinatun Najah. Kita sampai terus pergi pasal yang ketujuh insyaAllah pada malam ni. Pasal yang ketujuh kita akan bincangkan tentang, masih lagi berbicara tentang taharah kita, dan kita akan bincangkan pula tentang air insyaAllah. Kita sebutkan pada dua minggu lepas, tiga minggu lepas, kita sebutkan setengah-setengah kitab fiqah akan mulakan perbahasan taharah itu dengan air. Cerita pasal air dulu, air mutlak, air musta'mal, air mutanajis dan sebagainya. Tapi dalam Safinatun Najah dia tak sebutkan bak air dulu, kan? Dia cerita pasal apa, balik dulu, kan? Kemudiannya baru cerita tentang syarat wuduk ataupun rukun wuduk, kemudiannya barulah cerita pasal air. Tak ada masalah lah. Kemudiannya bila kita cerita tentang air, dalam matan ini juga tak diceritakan secara lengkap tentang jenis-jenis air, kan? Tak cerita lengkap tentang jenis-jenis air yang kita biasa belajar itulah, air mutlak dan sebagainya. Tapi terus pergi kepada air yang disebutkan di sini. Air ada dua jenis terus, iaitu air yang banyak dan air yang sikit. Sebab ia menentukan sama ada air itu suci ataupun tidak, kan? Sama ada dia banyak ataupun sikit ni, dia mempengaruhi hukum dari sudut suci dan menyucikan ataupun tidak. Nak membezakan antara air mutlak dan air mutanajis, ha, biasanya tengok pada sikit dan banyak dulu, ha. Jadi sikit dan banyak ni penting. Jadi kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullah, faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Fal-qalilu ma dunal qullatain, wal-kathiru qullatani fa-akthar. Wal-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fih wa illam yataghayyar. والماء الكثير لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. Okey. Air sedikit dan banyak. Maknanya air ada dua jenis. Satu air yang dipanggil air yang sedikit, dan yang kedua air yang banyak. So, apa beza dua tu? Air yang sedikit adalah yang kurang daripada dua kolah, madunal kullatain. Yang banyak adalah dua kolah atau lebih. Kolah ni pula apa dia? Kan, pasal rupa-rupanya banyak di kalangan kita yang tak faham tentang kolah ni. Sebab dia bayangkan kolah kat rumah dia, ataupun lagi dahsyat dia bayangkan kolah dekat masjid, kan? Kalau dia kira dua kolah masjid ambil, kan, punya banyak airnya, baru jadi air yang banyak. Rupanya tidak, kan? Dua kolah ni sebenarnya tak banyak mana pun. Dua kolah ni kalau kita kira ikut liter pada zaman kita sekarang adalah lebih kurang 216 liter. 216 liter. Banyak sangat ke 216 tu?
Tak adalah sampai. Ni dua kolah, ni bukan satu kolah. Dua kolah 216 tu. Ataupun kalau payah nak ikut liter, sebab kita kita bukan boleh ukur pakai liter kadang-kadang kan, dekat baldi, dekat apa, dekat tong air yang besar tu dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita nak, macam mana kita nak kira? Dia punya konsep dia simple je sebenarnya. Kalau bentuk bekas air itu segi empat, kalau bentuknya segi empat, maka ukurannya adalah satu hasta suku. Satu hasta suku panjang, lebar dan dalam. Kan? Panjang, lebar, dalam kan? Okey. Satu hasta lebih sikit. Ukuran lebih kurang eh. Dia lebih kurang, dia bukannya secara tepat. Okey. Kalau nak ikutkan kiraan yang simple, satu hasta berapa sentimeter? Satu hasta 50 cm. Ha, betul lah, 50 cm. Eh, setengah meter. Ha. Satu hasta setengah meter. Dua hasta 1 meter. Okey. So satu hasta setengah meter. Jadi kalau kita kata tadi 1/4 hasta, maknanya 62 cm lebih sikit kan. Ha, lebih kurang begitu. So 62 point berapa-berapa lah kan. Tapi kita katakan tadi lebih kurang. Ha, so 60 cm lebih sikit panjang, apa, dalam, lebar dan juga panjang kan, macam tu. Itu kalau segi empat. Tapi baldi kita banyaknya bulat kan, bukannya segi empat kan. Jadi kalau bulat macam mana pula? Kalau bulat, dua hasta setengah dalam dan satu hasta lebar. Dalam dua hasta setengah, maknanya satu meter. Satu meter lebih sikit lah. Satu meter setengah lah kan, dua hasta setengah. Satu meter setengah pula, satu meter suku. Satu meter suku. 125 cm lebih kurang kan. Dan dia punya lebar dia tu, buka dia tu adalah sebanyak satu hasta, iaitu 50 cm. Boleh bayang ke ni? So kalau baldi tu besarnya, dia punya besarnya begini, dia punya dari ujung ke ujung tu begini kan, kemudiannya dalam dia dua, dua yang ini lebih sikit, maka itu dipanggil dua kolah. Itu dah dipanggil dua kolah. So kalau bathtub tu dua kolah ke tidak? Agaknya. Kalau air bathtub tu cuma suku je, tak cukup lah dua kolah. Tapi kalau satu bathtub tu, dah dua kolah lah. Confirm lah lebih dua kolah. Dan itu mungkin dah jadi empat kolah dah kot. Ataupun lebih. So, macam tu jugalah dengan apa-apa yang lain. So, kita boleh bayang lah. Baldi-baldi, besin dan sebagainya. Kan? Mana yang jadi dua kolah, mana yang tak sampai dua kolah. Jelas ni? Kan? Kita ambil ukuran ukuran zaman kita sekarang lah. Kalau kalau kitab-kitab lama, biasa dia, dia gunakan ukuran minyak, tin minyak tanah kan? 9.5 tin minyak tanah. Kan? Orang dulu ukur pakai tin minyak tanah. Kita tak ukur lah kot pakai tin minyak tanah sama sekarang ni. So yang paling senang sekali pakai tangan dia, itu paling mudah sekali. Itu yang paling mudah sekali. Lebih kurang. Dia punya ukuran lebih kurang. Dia bukan secara spesifik, secara tepat begitu. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab-kitab lain sebut lain, tu benda biasa. Macam saya sebut tadi, 216 liter. Kalau kita tengok macam Syekh Wahab Az-Zuhaili sebutkan 270 liter. Jauh juga beza tu. 216 dengan 270. Tapi kenapa ada perbezaan tu? Sebab kolah ni dia bukan ada ukuran yang secara tepat yang ada pada zaman Nabi SAW. Memang mesti kolah besar tu. Tapi bagaimana mazhab Syafi'i? Macam ni mazhab Syafi'i letakkan kolah tu, dia kata ikut kebiasaan kolah di rumah-rumah Madinah. Rumah-rumah lama di Madinah. Kan? Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijrah kan? 150 Hijrah.
Maknanya beliau berada di Madinah lebih kurang tahun 160 Hijrah. Lebih kurang 150 tahun selepas Rasulullah SAW wafat. Kan? Jadi maknanya tak adalah terlalu jauh sangat beza tu. Rumah-rumah dulu pula kan lama kan. Tahannya. Jadi lagi-lagi kolah-kolah tu. Dia bukan macam rumah zaman kita. Oh, payah nak cari rumah yang dah 100 tahun dan sebagainya. Kan, rumah zaman tersebut biasa je 200 tahun, 300 tahun dan sebagainya. Jadi kolah-kolah lama tu masih ada lagi. Maka berdasarkan kepada ukuran kolah, kebanyakan ataupun kebiasaan ukuran kolah di rumah-rumah di Madinah, maka diambillah kebiasaan itu untuk dijadikan ukuran. Kan, ukuran yang diukur sampailah pada hari ini kita ukur. Ha, bukan kolah yang ada dekat Malaysia. Kan, tapi kolah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan istilah dua kolah ataupun lebih ni. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut idza balagal ma'a kullatain, apabila air itu telah mencapai dua kolah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gunakan istilah dua kolah ni. Kan? Ha. Dan kolah daripada bahasa Arab kolah. Kan? Kolah bahasa Arabnya kolah. Ha, jadi orang Melayu panggil kolah. Kan? Ha, senang. Jadi kullah ataupun kullatain, kullatain dua kolah. Okey. So itu dia punya ukuran dia, senang untuk kita ukur. Okey, seterusnya dari segi hukum dia, bila kita dah jelas mana yang sikit, mana yang banyak, maka kita tengok pula hukum dia. Hukum dia berbeza pula sikit dengan banyak dalam mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab yang lain ada beza lagi ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sikit dan banyak simple je, kita tengok sikit atau banyak dah. Kita jelas dia punya hukum. Apa dia? Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fih. Yang sedikit itu akan menjadi najis dengan kejatuhan najis padanya, masuknya najis padanya, berlakunya najis di dalamnya. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Maknanya cukup masuk saja najis, maka jadilah dia air yang mutanajis. Kan? Walaupun tidak berubah, yang penting kita yakin memang najis itu masuk. Dan najis itu pula bukan najis yang dimaafkan. Kan? Najis yang dimaafkan kalau masuk tidaklah menjadikan air itu najis. Contoh najis yang dimaafkan apa dia? Contohnya mengikut Imam Ar-Ramli, contohnya disebutkan yang tak boleh nak dilihat dengan mata. Kita yakin kata ada najis yang masuk, tapi tak nampak dengan mata. Terlalu sedikit. Contohnya apa dia? Contohnya percikan air kencing. Contohnya. Masuk dalam baldi. Kebetulan baldi tu dekat dengan tempat budak tu kencing. Contohnya. Okey. Tapi memang tak nampak. Cuma kita nampak air tu bergoyang. Bila air tu bergoyang, maknanya something dah masuk lah tu. Kan? Tak ada angin, tak ada apa. Tiba-tiba air tu bergoyang. Maknanya mesti ada something yang masuk. Tapi yang masuk tu memang kita tak nampak. Tak nampak dengan mata. Kan? Jadi ketika itu, air itu dipanggil sebagai najis yang dimaafkan. Jadi kalau masuk dalam baldi itu pun, satu baldi tak sampai dua kolah. Contohnya baldi biasa tu kan? Baldi kecil tu. Jadi itu tak di, itu tetap boleh, kita boleh pakai untuk berwuduk dan sebagainya. Sebab dia belum lagi jadi mutanajis. Yang masuk itu adalah najis yang dimaafkan. Tak ada masalah. Kan? Ataupun contohnya yang masuk tu adalah semut. Yang masuk ke dalamnya adalah apa, lalat. Kan? Ha, lalat terjun masuk dalam baldi tu. Jadi tak ada masalah. Kan? Baldi tu masih lagi, air tu masih lagi suci, lagi menyucikan. Kan? Tak ada masalah. Sebab dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan tak ada masalah. Okey. Kemudiannya pula, kalau air itu pula kita sebut tadi, kalau najis yang masuk ke dalam air itu, kalau air itu yang pergi ke najis itu macam mana? Contohnya kita siram. Kita siram, tak sampai dua kolah juga, betul tak? Kan? Contohlah kata ada najis ini, saya ambil cawan ni, saya apa, jirus kan? Jirus bagi bersihkan najis yang ada kat sini. Takkan dua kolah kot cawan ni? Jadi adakah dia jadi
Najis, sebab orang ada bayangkan habis Ustaz nanti dia jadi najis, oh, panjang-panjang najis ni. Jadi dia terus, habis tu bila nak sucinya kalau macam tu? Kan, takkan nak kena simbah dua kolah baru jadi suci. Kan? Itu kita sebutkan dalam kitab sebab apa? Al-qalilu yatanajjas biwuqu'in najasati fi. Apabila najis itu yang masuk ke dalam dia. Kalau dia yang pergi kepada najis, dia tak jadi mata najis secara automatik. Kecuali kalau bila dia bercampur dengan najis itu, dia panggil timbangannya berbeza. Maksudnya najis tu banyak. Kan? Air yang lalu tu sikit. Kalau air yang lalu banyak, tak ada masalah. Biasa kalau kita nak sucikan air, nak sucikan najis pakai air, mestilah air tu banyak kan? Takkan air tu sikit je. Kemudiannya pula, ataupun tempat itu tak jadi suci. Andanya saya jirus dengan air ni, katalah ada najis apa-apalah, najis burung ke najis apa kat atas ni, najis kucing contohnya. Kemudiannya bila kita jirus, benda ni tak suci juga, masih lagi ada najis tu. Maka air yang pergi tu, itu dipanggil air mutanajis. Air tu jadi mutanajis. Tapi kalau kita bersihkan tu, kan contoh kita pakai pipe contohnya kan, habis kan, habis apa, najis hilang. Maka air tu tak jadi mutanajis. Sebab najis tu dah hilang lah. Daripada sinilah, maka masuklah hukum cuci najis pakai washing machine. Pakai washing machine. Sebab washing machine, katalah kita masukkan air yang sedikit, kan, tak sampai dua kolah. Kan? Sebab washing machine tengok jenis juga lah, tengok saiz lah. Tapi kebiasaannya washing machine memang tak sampai dua kolah juga. Jadi macam mana? Kita sebutkan, bila air itu pergi kepada dia, kemudiannya air itu ditolak keluar, maka dia jadi boleh menyucikan, suci dan menyucikan. Kan? Dan itulah fatwa. Di mana-mana tempat pun dikatakan washing machine boleh suci dan boleh menyucikan najis. Tak ada masalah. Maknanya tak adalah mesti ada sebagian orang dia akan cuci dulu kat luar, lepas tu baru letak dalam washing machine. Kan? Nah, dia dah jadi air itu tak jadi mutanajis, tak ada masalah. Kan? Cuma ada ulama dibezakan pula antara dua. Dia kata kita masukkan, bahkan mazhab Syafi'i gunakan kaedah macam ni. Kita yang masukkan baju tu dulu baru air, ataupun air dulu baru baju. Nah, sebab kita sebut tadi, dia panggil warid ataupun tidak. Kalau warid, maksudnya air tu yang datang, air tu yang datang, maka dia boleh menyucikan. Maksudnya baju tu masuk, kemudiannya air datang. Kan? Tapi kalau dah ada air dalam baldi, kita masukkan seluar ke apa yang bernajis, maka dia jadi najis, baldi tu. Air dalam baldi tu jadi mutanajis. Sebab najis yang datang, bukannya air yang datang kepada dia. Jelas? Okey. Cumanya kalau washing machine, dia kan tak basuh sekali je. Kan dia basuh berulang kali. Dia dah masuk air, katalah first tu kita masuk setelah air dah ada. Lepas tu keluar. Tapi kan yang keduanya tu nanti kan air masuk pula. Dalam masa yang sama dia akan rinse pula. Dia akan keluarkan air tu. Jadi air masuk dan keluar. Maka ketika itulah yang disebutkan, oleh kerana itulah fatwa mengatakan washing machine boleh menyucikan. Sebab air itu mendatang juga. Akhirnya air itu juga yang mendatang. Okey. Itu kita sebut air yang sedikit. Air yang sedikit. So air yang banyak, air yang banyak tidak akan menjadi najis melainkan illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tidak akan menjadi najis melainkan apabila berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Okey. Disebutkan air yang banyak, maknanya lebih dua kolah lah ya. Air itu lebih daripada dua kolah. Katalah air kolam contohnya. Air kolam. So kalau masuk najis, bila masuk najis, dia tak jadi mutanajis walaupun kita tahu najis tu dah masuk. Kecuali kalau air itu berubah. Kalau dia tak berubah, kita masih lagi boleh ambil semayang kat situ. Kan, contoh, orang duduk dalam swimming pool, ada orang kencing dalam swimming pool tu. Confirm-confirm ada najis. Kan? Tapi sebab swimming pool besar kan, lebih dua kolah. Maka boleh tak kita ambil semayang daripada air swimming pool tu? Boleh. Tak ada masalah. Kecuali air itu berubah sifat dia. Dan berubah warna dia dan berubah bau dia,
Kan? Dan memanglah kalau berubah pun kita pun tak gamak nak ambil semayang lah. Kan? Ada yang nak ambil semayang lagi. Kan? Kolam tu dah berubah jadi warna kuning, tu kita nak ambil semayang lagi. Takkan lah kot. Kan? Jadi maknanya kalau dah berubah, kita tak boleh dah lah. Dia dah jadi mutanajis. Okey. Dan bila kita sebutkan tentang berubah ni, sekali lagi lah. Dia berubah. Dia ada jenis-jenis dia juga yang dikatakan sebagai air itu bila berubah yang menyebabkan dia jadi mutanajis ataupun tidak. Jadi kalau contohnya kita kata yang bila berubahnya dia itu dengan perubahan yang memang kita tak boleh nak elak. Contohnya apa? Contoh dia berubah bukan dengan najis, tapi dia berubah dengan contohnya dia menjadi hijau kerana lumut ataupun sungai yang lalu dekat batu kapur, maka dia jadi putih contohnya, kan? So air itu berubah juga, kan? Tapi dia bukan berubah dengan najis, bukan najis yang masuk, itu satu. Yang keduanya, walaupun dia berubah bukan dengan najis, dia boleh jadi berubah jadi mustakmal ataupun hukumnya dah tukar jadi pada mutlak kepada air yang dah tak jadi mutlak dah, iaitu tahir tetapi bukan dia suci tapi tidak menyucikan. Contoh air sirap, kan? Air sirap berubah daripada air biasa, dia berubah. Dia suci tak? Dia suci. Tapi boleh ambil semayang pakai air sirap tak? Ada orang ambil semayang pakai air sirap? Tak boleh. Sebab apa? Dia tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Apa beza air sirap dengan air kita punya kolah yang ada lumut? Ataupun air sungai yang ada lalu dekat batu kapur, maka dia jadi putih. Beza dia adalah air sirap memang kita yang masukkan, kan? Kita yang buat. Tapi yang ini memang dia berlaku dengan sendiri, bukan kita yang sengaja-sengaja. Kalau lumut tu kita ambil daripada luar, kita ambil lepas tu kita letak dalam kolah tu, kan, jadi hijau, maka tetap air tu tak boleh nak guna untuk ambil semayang. Sebab kita yang buat. Tapi kalau dia berubah sebab dia lama duduk dalam kolah tu, kan, kolah tu jadi warna hijau, air tu jadi warna hijau, maka air tu suci dan menyucikan. Boleh ambil semayang. Tak ada masalah. Ni biasa orang tanya soalan ni, bila pergi kat surau, masjid, kampung kadang-kadang ada setengah-setengah tu kolah tu tak tahu lah berapa lama dia tak bersih, kan. Kan? Memang air tu jadi warna hijau. Jadi boleh ke tidak nak ambil semayang air tu? Jawapannya boleh. Sebab dia bukan berubah tu dengan sebab kita yang meletakkan sesuatu. Memang kerana dia lama duduk kat situ, maka dia berubah. Itu tak ada masalah. Kan? Walaupun bukan najis ni, kita cerita tadi ni, yang dalam matan ni cerita pasal najis ni. Air bukan najis. Tapi sebab dia ada kaitan dengan bab bersuci, kan? Sebab kita bukan hanya nak tahu mana air yang boleh minum ke tidak, tapi kita bincang tentang air ni boleh ambil semayang, boleh mandi wajib ke tidak, kan? Boleh bersuci ataupun tidak. So bila kita cerita tentang bersuci, maka kita kena tahu juga ada air yang walaupun disuci tetapi dia tidak menyucikan. Jadi antaranya, walaupun air tu sampai dua kolah sekalipun, bila dia berubah dengan sebab kita yang meletakkannya, kan? Contohnya air teh sebanyak 10 kolah contohnya untuk kenduri, kan? Jangan pula ambil semayang daripada situ. Dah air tak ada kebetulannya, tengok-tengok yang ada cuma air teh je ataupun air laici, warnanya pun putih, kan? Tetap tak boleh untuk digunakan untuk berwudu. Sebab dia dah berubah. Dia dah berubah dengan sesuatu yang kita yang letakkan, bukan berubah dengan perubahan sendiri. Okey. Dan saya cuba ringkas-ringkaskan sikit. Bila kita tahu air itu banyak dan dah masuk pun najis, cuma kita tak pasti berubah ke tidak sebenarnya. Kita tahu air ini banyak. Air banyak maksudnya lebih dua kolah, kita dah sebut tadi, kan. Sekarang kita tak pasti air ini berubah ke tidak. Nampak macam tak ada ubah apa-apa, kan? Kita tengok tak berubah dari segi warna. Kita ambil bau tak ada beza apa, rasa tak ada apa. Maknanya okey aje. Tapi kita syak, kan, ke hidung aku yang sumbat. Contohnya, kan? Mungkin dia berubah tapi aku yang tak dapat bau. Ataupun mata aku yang rabun.
Kan? Maka aku tak nampak perubahan tu. Contohnya, bila kita ragu-ragu sama ada dia berubah ataupun tidak, maka hukumnya kembali pada yang asal. Asal air itu suci ke tak? Suci. Suci dan menyucikan kan? Maka suci menyucikan. Sebab yang ragu-ragu ni, yang syak ni kita kena buang jauh-jauh. Kan? Yang yakin tidak akan hilang dengan syak. Kaedahnya begitu. Jadi sekarang ni kita ragu-ragu dia berubah ke tidak. Maka balik pada yang asal. Yang asal air itu suci menyucikan. Maka boleh. Walaupun kita ragu-ragu, ada bau ke tak? Ada bau ke tak? Kan? Sampailah kita yakin dia dah berubah baunya, barulah kita tak boleh pakai. Kalau sekadar ragu-ragu, maka air itu masih lagi boleh digunakan untuk berwuduk. Kan? Tak ada masalah. Ataupun air itu memang berubah, cuma kita tak pasti dia berubah tu dengan sebab yang suci ke yang najis. Dia berubah, tapi berubah itu dengan sesuatu yang suci ataupun dengan sesuatu yang najis. Kita tengok air itu tidak jadi macam hijau-hijau kan, lumut kan. Kita ingat ini lumut ke najis yang menyebabkan hijau ni air ni, contoh kan. Kita tak pasti dia berubah tu dengan sesuatu yang suci ataupun dengan sesuatu yang najis. Kalau kita tak pasti, maka air itu masih lagi boleh digunakan. Sebab air asalnya hukumnya suci. Sampailah kita yakin memang najis yang masuk yang menyebabkan dia berubah. Sebaliknya, kalau air itu banyak dan kita tahu memang dah berubah warnanya contohnya, dia dah berubah baunya contohnya, kemudiannya lepas satu ketika perubahan tu hilang. Contoh, air kencing masuk dalam air yang dua kolah. Katalah air bastab. Contoh, bastab tu dua kolah contoh. Kemudiannya masuk air kencing kat dalam tu. Dia dah berubah. Dia dah berubah baunya contohnya, air tu. Tapi kita tak buang lagi. Lama lepas tu dah, katalah kita pun tak ada kat rumah contohnya kan. Kita datang, kita balik semula ke rumah tu, air tu, oh lupa buang lah air ni. Kita pun tengok air tu, dah tak ada bau. Dah tak ada bau. So air tu dah kembali suci sebenarnya. Dia dah kembali suci dan menyucikan. Tapi kalau kita tak pasti, ada ke tidak bau ni? Aku kebetulan sesama. Hari tu aku tahu memang ada masuk najis, memang dah berubah. Tapi sekarang ni aku sesama, aku tak pasti dia ada bau lagi ke tidak. Maka ketika itu, air itu tak boleh digunakan. Sebab kita dah yakin dia dah berubah dengan najis. Yang kita tak pasti, dia dah jadi suci balik ke tidak. Sebab air yang berubah dengan najis ni, dia boleh menjadi suci semula. Kita kena ingat. Tapi kalau kita yakin dia jadi suci semula lah. Salah satu sebab dia boleh jadi suci semula adalah kalau dia sendiri berubah sendiri, atau kita masukkan air banyak-banyak ke dalam dia, kan? Sampailah hilang dia punya perubahan tadi. Katalah air tu dia dah jadi warna kuning sikit. Lepas tu kita masukkan air banyak-banyak sampai dah tak ada dah warna kuning tu. Maka dia jadi suci balik. Ataupun kita masukkan sesuatu yang memang boleh menghilangkan benda tu. Bukan mengalahkan baunya, tapi menghilangkan. Kalau mengalahkan baunya, dia tak kira. Contohnya kita masukkan perfume. Dia dah bau kencing. Kita masukkan perfume kat dalam tu. Kan? Perfume dia tidak menghilangkan bau kencing. Dia cuma mengalahkan bau tu. Faham? Dia beza antara hilang dengan kalah. Dia tak hilang kan? Contoh kalau kita ni badan berbau busuk, kita pakai perfume. Kita pakai perfume bukan badan kita jadi hilang busuk tu tak. Tapi bau perfume tu kuat menyebabkan orang tak dapat cium bau busuk tu. Kan? Nak hilangkan bau busuk tu kena mandi juga. Dia tak boleh sekadar letak perfume je. Kan? Jadi, kalau semata-mata dia mengalahkan bau tu tak kira. Ni kita cerita memang hilang dah. Memang hilang dah sifat najis tu. Rasanya, baunya memang dah hilang lah. So kalau hilang, contoh macam apa? Contoh macam air dekat Singapore yang dia panggil new water. Dia ambil daripada air yang diproses daripada air kumbahan dan sebagainya. Kan? Kemudiannya dijual.
sebagai air botol macam air mineral tu. Kan, korang kalau pergi Singapura, pergi 7-Eleven boleh try beli, try minum. Kan. Kalau gamak lah. Kalau tu bayangkan air tu daripada mana, mungkin tak gamak. Tapi dari segi hukum je apa? Kita cerita hukum. Dari segi hukum, air tu suci dan menyucikan. Air tu suci dan menyucikan. Sebab dia dah tak ada. Dah tak ada sifat. Langsung tak ada sifat najis tu. Warnanya tak ada sifat. Baunya tak ada. Rasanya tak ada. Dan adakah orang nak senang-senang benarkan air tu dijual? Kalau air tu memang masih lagi ada sifat tu. Kan? Dan memudaratkan pula. Air tu tak memudaratkan. Memang okey, tak ada masalah. Kan? Nak cuba boleh. Tapi kita sebut tadi lah. Kalau rasa okey, kalau ramak dari pergi rasa lah. Okey, jadi itu cerita tentang air yang banyak dan air yang sedikit. Air sikit jadi najis walaupun tak berubah. Kan? Air yang banyak bila berubah barulah jadi mutanajis. Kalau tak berubah, maka dia tak jadi mutanajis. Ada yang tanya, Ustaz, habis kalau tadi kita sebut kalau air tu kita tambah, dia jadi hilang sifat tu. Habis kalau dia buang menyebabkan hilang sifat tu macam mana? Kita kata tadi kalau kita tambah air banyak-banyak, katalah air kat dalam wastaf tu kita tambah, hilang sifat najis tu. Kan? Jadi okey lah. Katalah pula kali ni dia keluarkan air. Dia keluarkan, tak ada dah sifat tu. Dia jadi macam air kat dalam tu okey balik. Jadi macam mana? Dia kira dia suci dan menyucikan juga. Dengan syarat yang baki tadi tu lebih daripada dua kolah. Sebab kalau kurang daripada dua kolah, dia tak kira sifat tu. Dia tetap dikira sebagai air mutanajis. So kalau lebih dua kolah yang berbaki, kita keluarkan air tu menyebabkan air tu jadi elok balik, jernih balik macam ni kan. Dia jadi macam ni balik, lebih daripada dua kolah, kesuci dan menyucikan. Tak mesti dengan menambah, mungkin juga dengan mengurangkan. Ya? Kalau air mustakmal, kita campur, jadi lebih dua kolah. Dia boleh jadi suci dan menyucikan ke? Jawapannya ya. Dia jadi suci dan menyucikan. Walaupun lepas tu kita pisahkan balik. Katakanlah air mustakmal ada satu baldi, semua air mustakmal. Kita campurkan semua dalam satu bastab ke, dalam satu swimming pool ke. Semua air mustakmal. Kita campurkan, lebih dua kolah. Maka dia jadi air yang suci dan menyucikan. Kan? Tak ada masalah. Tapi kalau tak cukup dua kolah, tak boleh lah. Campur, tak cukup dua kolah. Ha, dia tetap lah air mustakmal. Kan? Okay. Seterusnya, fasal yang ke-8. Habislah bab air ya. Fasal yang ke-8, balik semula pada cerita bersuci itu sendiri. Kan? Hari itu kita dah cerita tentang wudu, maka selain daripada wudu, yang kita kata mengangkat hadas, wudu angkat ada kecil, mandi wajib, angkat ada besar. Jadi kita cerita pula pasal mandi wajib. Okay. So, qal faslun mujibatul ghusli sittah. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Jadi yang pertama sekali yang perlu dipelajari adalah perkara yang mewajibkan mandi. Barulah kita pergi kepada mandi itu sendiri. Kan? Sebab kalau kita tak tahu apa yang mewajibkan mandi, sebab ada orang, rupa-rupanya ada sebahagian daripada kita memang tak tahu. Saya bila mengajar benda ni. Ada yang fikirkan kata mandi, bahkan ada yang ingat mandi wajib ni, dia faham hari-hari wajib mandi. Pun ada juga. Sampai gitu sekali. Kan? Saya ditanya soalan ni. Dia kata, Ustaz, boleh ke Ustaz? Saya bangun-bangun subuh tu, saya terus semayang. Saya tak mandi. Saya ambil semayang, saya terus semayang. Saya tak mandi, Ustaz. Dia kata, kenapa? Ada ke suci daripada haid ke? Ataupun ada bersama suami ke? Tak ada apa. Lepas tu,
Ya, tapi saya tak mandi lah. Saya main subuh terus. Saya kata, apa masalahnya? Kita macam macam pelik gitu kan soalan tu kan. Sebab rupanya memang dia dah jadi kebiasaan daripada kecil, pagi-pagi mesti mandi. Ha, jadi dia faham, kata, pagi-pagi mesti mandi. Jadi wajib lah. Maksudnya kalau semain subuh, tak mandi dulu macam tak sah semain subuh tu. Dia fikir macam tu sekali. Kan? Ha, jadi memang naya lah macam tu kan. Sebab dia kata, ustaz, sebab pagi tu saya terbangun lambat, jadi terlewat. Jadi saya sempat ambil semayang je, saya tak sempat mandi. Tapi saya rasa bersalah betul. Jadi, ni orang kata, bila kita kena belajar apa yang mewajibkan mandi tu dulu. Yang keduanya, yang biasa juga orang silap berkaitan dengan perkara yang mewajibkan mandi ni adalah bila bercampurnya antara perkara-perkara yang mewajibkan. Okay, kita ambil dulu nombor satu. Nombor satu disebutkan sini, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah pada faraj. Okay. Yang dimaksudkan dengan hasyafah dekat sini adalah kemaluan lelaki lah. Hujung kemaluan lelaki. Pada farj maksudnya pada kemaluan perempuan. Okey, maksud di sini secara mudahnya hubungan suami isteri lah, persetubuhan. Okey. Jadi berlaku sahaja persetubuhan itu, maka wajiblah mandi. Dan tak kiralah bagaimana pun keadaannya. Berlaku saja maka wajiblah mandi. Dan yang disebutkan tentang faraj kat situ tu, dia tidak kira sama ada kubul ataupun dubur. Dan contohnya liwat, walaupun liwat tu kita kata haram kan, tapi apabila berlakunya liwat maka wajib juga mandi. Dan tidak kira juga sama ada faraj itu manusia ataupun binatang, juga sama. Jadi hukumnya wajib mandi pada manusia itulah. Takkan pada binatang tu pula. Dan tak kira sama ada pada yang hidup ataupun yang mati. Okey. Dia tetap dikira sebagai farj dan wajib mandi. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Keluar mani maka wajib mandi. Tak kiralah keluar itu dengan sebab apa sekalipun. Kan? Maka wajiblah dia mandi. Yang dah, cuma syarat keluarnya mani ini adalah mani dirinya sendiri. Maka barulah wajib mandi. Maksudnya apa? Contohnya, seorang wanita yang bersama dengan suami dia, kemudiannya dia mandi. Habis mandi, keluar pula mani suami dia dari kemaluannya. Kan? Selepas dia mandi tu, adakah perlu dia mandi lagi sekali? Jawapannya tidak. Sebab mani yang keluar itu bukan mani dia. Okey, faham? Jadi kalau mani yang keluar itu adalah mani orang lain, maka tidaklah mewajibkan mandi. Tetapi dia membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Dia tidak mewajibkan mandi, tetapi dia membatalkan wuduk. Sebab keluar sesuatu daripada dua jalan, maka membatalkan wuduk. Kan? Okey, seterusnya. Yang ketiga, al-haidu wal-haidu kan? Okey, al-haid. Ini kita tahulah. Maksudnya, haid menyebabkan wajib mandi. Bila dah suci lah. Bila dah suci lah baru wajib mandinya. Ketika mana haid tu lagi, belumlah wajib mandinya. Tetapi dia jadi sebab yang mewajibkan mandi. Yang keempat, nifas. Itu juga kita faham. Nifas adalah darah yang keluar selepas kelahiran. Bukan sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran tak dipanggil sebagai nifas. Darah yang keluar waktu nak bersalin itu tak dipanggil nifas. Nifas adalah darah yang keluar selepas kelahiran. Jadi baby tu dah keluar, barulah sama ada baby ataupun dipanggil janin, tak mesti baby lah. Kalau keluar tu hanyalah sekadar tetap, contohnya seketul daging, tapi confirm itu adalah janin, maka darah yang keluar selepas itu dipanggil nifas. Contohnya gugur lah. Kan? Gugur 3 bulan, 4 bulan, contohnya gugur.
kan, tak jadi baby lagi, eh? Maka dia tetap menyebab, itu dipanggil sebagai nifas. Darah yang keluar selepas itu dipanggil nifas, maka mewajibkan mandi. Darah yang keluar selepas dipanggil nifas. Darah yang keluar sebelum, dia tak dipanggil nifas. Dia masih lagi dikira sebagai darah kotor. Darah kotor ni dia masih lagi boleh solat. Kan? Sebab yang menyebabkan dia berhadas besar adalah nifas. Jadi kalau benda tu bukan nifas, maka belum lagi berhadas besar. Okey. Contoh seorang ibu yang dah masuk dekat labor, dah nak bersalin dah, waktu maghrib dah masuk. Kan? Cuma dia bersalin waktu isyak. Jadi maghrib tu mungkinlah dah keluar air, dah keluar darah dan sebagainya. Cuma dia tak, dan dia tak larat nak sembahyang. Maka tak larat sungguh lah, tengah meneran lagi ke apa ke. Maka tu dipanggil, waktu tu dia boleh solat, maka solat tu solat khumuk waktu saja. Nanti dia qada balik. Nah, kalau dia memang dia tak larat lah kot, nak pergi bersihkan, nak ambil sembahyang, memang tak larat lah. Maka dia solat lah dalam keadaan macam tu, dalam keadaan dia berbaring saja begitu, dia tak ambil sembahyang tak apa, maka dipanggil solat tu hormat waktu. Dia kena ingat, dia kena qada nanti. Ya? Dia kena qada. Ataupun dia tak solat waktu pun contohnya, sebab memang tak larat sungguh. Dia tetaplah kena qada. Ya? Dia kena ingat benda tu. Al-wiladah. Yang kelima adalah kelahiran. Kelahiran dekat sini ni maksudnya kelahiran yang mana, maknanya melahirkan itu saja dah cukup untuk menyebabkan wajib mandi, maknanya dia menyebabkan hadas besar. Walaupun tak ada darah. Kan? Maknanya bila dia melahirkan aja, dia dah jadi automatik, dah ada sebab yang mewajibkan mandi. Tapi bila dia nak mandi, kalau keluar darah selepas daripada itu, darah nifas, maka dia kena tunggulah habis nifas. Barulah dia mandi. Kalau tak ada nifas, dia melahirkan tanpa nifas. Kan? Contohnya dia gugur, lepas tu tak ada darah. Ataupun dia memang jenis melahirkan anak, tak ada darah langsung yang keluar. Maka tak ada nifas lah. Bila tak ada nifas, maka dia teruslah mandi. Sebab tak ada nifas. Tapi kalau ada nifas, ada darah, maka tunggulah habis nifas. Barulah mandi. Saya sebut benda ni sebab ada orang yang faham, bila dia baca bab nombor 5 ni, nombor 5 ni keluar anak, melahirkan, terus dia fikir wajib dia mandi lepas melahirkan walaupun darah nifas masih ada. Jawapannya tidak. Dia tak wajib mandi waktu tu. Dia wajib mandi bila darah nifas dah habis. Bukan kata tak wajib, bahkan haram. Mandi wajib kat situ tak sah dan dikira sebagai mempermainkan. Kan? Sebab ada ustazah suruh. Saya tahu. Ada ustazah pergi jumpa mak-mak yang baru nak bersalin. Kan? Dia kata, jangan lupa nanti bila dah lepas bersalin, kena mandi tau. Wajib mandi. Dia kata, kan nanti ada nifas. Nifas tu nifas lah. Kan kita belajar salah satu perkara yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Pandai-pandai dia buat fatwa macam tu. Kan? Isi saya pun ada ustazah yang cakap dengan dia. Kan? Dia kata kena mandi ya nanti lepas bersalin. Isi saya kata, suami saya kata tak payah. Kan? Tak boleh, kena mandi. Kan? Suami saya Ustaz Syed Abdul Kadir. Ustazah tu terus terdiam. Ustaz kata tak payah ya. Jadi memang benda tu berlaku. Jadi nak buat macam mana? Senang ceritanya, banyak yang tersilap dalam bab ni. Kan? Sebab dia baca matan ni. Kan? Antara yang mewajibkan mandi adalah keluar anak. Dia tak belajar syarah dia. Jadi baca yang tu je, jadi bersalin ni kena tunggu mandilah ya. Kan? Tak terus mandi ya. Tunggu kalau ada nifas, maka selepas habis nifas. Okey, yang keenam, mati. Dia sebenarnya macam ni, benda yang mewajibkan ni, walaupun ada dua, ada tiga sekalipun, dia tetap mandinya sekali je. Kan? Contohlah, seorang itu, dia baru bersama dengan suami dia. Lepas tu datang haid. Dia belum mandi lagi. Datang haid. Bila haid dia dah suci, dah kering, dia mandi. Kan? Dia mandi itu, mandi wajib. Satu kali je. Tak payahlah mandi dua kali pula. Kan? Walaupun sebab dia ada dua. Hatta kalau sebab dia ada tiga sekalipun. Bersama dengan suami dia, lepas tu dia melahirkan, lepas tu nifas. Tiga sebab sekaligus. Mandinya sekali je. Hatta ada empat sebab. Bersama dengan suami dia, bersalin,
nifas mati. Okay. Kan? Empat lah sebab kan? Okey. So bukanlah mandi empat kali pula. Kan? Jangan pula ada suami yang kata, oh, jenazah isteri saya ni kena mandikan empat kali tu kan? Kan? Sebab ada empat sebab. Bukan eh? Mandinya sekali je. Tak payah mandi sampai empat kali pula. Okey. Jadi mandi tu satu. Walaupun yang mewajibkan itu banyak. Kan? Okey. Itu dipanggil perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Okey, dan disebutkan di sini tentang wajib mandi dalam perbahasan para ulama sebenarnya ada juga sebut tentang yang disebutkan di sini adalah wajib mandi kerana ataupun dipanggil sebagai boleh menyebabkan hadas besar dan sebagainya nombor 1 sampai nombor 5 tu. Tapi ada juga para ulama yang meletakkan tentang wajibnya mandi seminggu sekali. Maknanya kalau tak mandi langsung kan selama 7 hari itu, sebagai ulama letakkan 7 hari 1 kali itu wajib mandi. Sebahagian. Jadi letakkan ada satu lagi perkara yang mewajibkan mandi iaitu berlalunya 7 hari. Okey. Selesai berkaitan dengan perkara yang mewajibkan mandi. Kalau seseorang itu tidak pasti, soalan ni banyak. Kalau dia tak pasti yang keluar itu mani ataupun mazi, maka apa hukumnya? Tak pasti mani ataupun mazi. Maka apa hukum dia? Maka dalam mazhab Syafi'i dia boleh pilih. Dia boleh pilih maksudnya apa? Apa beza antara mani dengan mazi? Mani hukum dia suci tapi mewajibkan mandi. Mazi hukumnya najis tapi tak mewajibkan mandi. Jadi kalau dia pilih sebagai mani, maka kain dia yang terkena dengan mani itu, kain itu tak wajib dibasuh. Tapi dia wajib mandi. Kalau dia pilih sebagai mazi, maka kain itu wajib dibasuh. Sebab dah jadi najis. Tapi dia tak wajib mandi. Jadi pilihlah sama ada nak mandi ataupun nak basuh kain. Antara dua lah. Begitu. Yang afdal apa dia? Afdal gabungkan dua-dua. Iaitu mandi dan basuh. Dua-dua sekali. Jadi selesai. Keluar daripada kekeliruan, syak tiba-tiba, nanti setan bisik pula apa semua kan. Jadi dia mandi pun mandi, basuh pun basuh. Selesai. Kan? Tak perlu nak fikir panjang lah. Tadi bila kita sebut kelahiran, melahirkan tu, dia tak, di sini sebutkan keluar anak kan. Sebenarnya dalam bahasa Arab sebut wiladah, tak mesti anak. Kelahiran tu maksudnya termasuklah ketulan daging eh. Termasuklah ketulan daging. Gugur tu walaupun 2 bulan, 3 bulan pregnant, 2 bulan contohnya ataupun sebulan baru pregnant, lepas tu gugur. Dan doktor mengesahkan dia gugur. Maknanya memang keluar tu adalah janin lah kan, maka dia wajib mandi walaupun tak ada darah lepas tu kan, tak ada darah lepas tu, itu juga dikira sebagai kelahiran. Kalau ada darah lepas tu dipanggil nifas, kalau tak ada darah lepas tu maka dia tetap wajib mandi sebab dia dah dikira sebagai melahirkan, walaupun yang keluar tu bukan anak yang dah bernyawa ataupun dah apa ditiupkan roh dan sebagainya kan, walaupun seketul daging ataupun seketul darah, segumpal darah kan. Walaupun segumpal darah tapi memang sah itu adalah kandungan, hanya bila dia keluar itu juga mewajibkan mandi. Okey, selesai. Qal faslun qal furudul ghusli isnan. Furudul ghusli isnan, dua ataupun fasal, dia tak fasal kat sini eh? Kalau dalam kitab bahasa Arab dia tak fasal sebenarnya. Fardu mandi itu ada dua, yang pertamanya niat, yang keduanya meratakan badan dengan air. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'.
Ini simple. Senang ceritanya, kita kena tahu bahawasanya mandi wajib ni dia bukan terlalu banyak dia punya rukun dia. Dia dua je. Niat meratakan air ke seluruh badan. Cuma, walaupun nampak macam simple, kedua-duanya penting. Sebab dia rukun. Iaitu niat. Yang pertamanya niat. Maknanya awal sekali nak basuh tu, nak mandi tu, mesti ada fikir ataupun ada niatkan, aku ni tengah angkat hadas besar, ataupun mandi wajib, ataupun mengangkat junub, mengangkat hadas haid, mengangkat hadas nifas, apa-apalah. Kan? Niat-niat macam tu. Selesai. Katakanlah separuh dia mandi, baru dia teringat kata dia kena mandi wajib. Maka, yang separuh yang kedua tu dikira, separuh yang pertama tu tak dikira. Maknanya dia kena ulang balik lah, separuh yang pertama tu. Kan? Iaitu sebelum daripada niat tak dikira. Yang selepas daripada niat, barulah dikira. Yang kedua, meratakan badan dengan air. Yang ni pun kita dah bincang dalam bab wuduk hari tu. Lebih kurang sama juga. Dia kena meratakan air keseluruhannya. Cumanya beza dengan wuduk adalah, wuduk janggut yang tebal tak wajib air sampai ke kulit. Beza dengan mandi wajib. Mandi wajib tetap mesti sampaikan air ke semua, kan, termasuklah kat janggut yang tebal. Itu je lah beza dia. Lain daripada tu samalah. Itu mesti sampaikan kepada semua. Kalau contohnya rambut dia diikat dengan begitu ketat sehingga air tak masuk, maka wajib dia buka ikatan tu. Kalau tak sampai air. Kalau air boleh sampai, tak payah buka ikatan, dan silakan. Tak ada masalah. Yang penting air sampai. Yang lain daripada tu, lain daripada tu sunnah. Nah, sunnah mandi. Contoh sunnah mandi adalah berdiri. Contohnya. Kan? Contoh sunnah mandi adalah menghadap kiblat. Contoh sunnah mandi adalah dimulakan dulu dengan anggota wuduk. Contoh sunnah mandi adalah mula dengan bismillah. Contoh sunnah mandi adalah kita gosok. Contoh sunnah mandi kita basuh tu tiga kali, tiga kali. Kan? Tiga, tiga, tiga. Jadi semua tu sunnah. Yang kita kata wajib ada dua. Sunnahnya dimulakan dengan belah kanan dulu baru belah kiri contohnya. Itu sunnah. Bahagian depan kanan, bahagian belakang kanan. Kemudiannya bahagian kiri depan, bahagian belakang kiri. Itu sunnah. Selesai. Okey. Seterusnya faslun. Syurutul wudu'i 10. Ha, ini baru syarat. Ha, soalan. Soalan satu je. Ha, dah pukul 10 dah. Betul. Kita kata pukul 10 kita dah boleh buka soalan eh. Okey. Syurutul wudu'i 10. Tadi fardu mandi eh. Yang ni syarat wuduk. Dia patah balik ke wuduk eh. Patah balik ke wuduk. Syarat-syarat wuduk ada 10. Okey. Syarat wuduk kat sini maksudnya syarat sah wuduk. Syarat sah. Bukan syarat wajib eh. Syarat sah. Yang pertamanya adalah Islam. Islam. Jadi orang yang berwuduk itu mestilah Islam. Kalau orang kafir yang berwuduk, walaupun dia wuduk dengan begitu sempurna sekalipun, tetap tidak sah wuduk dia. Kecuali yang kita sebutkan pada minggu lepas, seorang wanita haid yang bukan Islam, dia nak bersama dengan suami dia yang Islam, dia dah haid, dia nak suci, maka dia mandi. Ini bab mandilah. Tapi kita cerita bab niat. Maka dia jadi sah dia punya mandi wajib untuk bersama dengan suami dia. Yang kedua at-tamyiz. At-tamyiz kita dah sebutkan juga hari itu, iaitu memayis. Tak payah diulang lagi lah kot eh, kaitan dengan memayis ni. Tapi ada satu yang rupanya
minggu lepas ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, tapi kalau budak tu kita nak bawa tawaf macam mana? Kalau budak umur 2 tahun contohnya, kita bawa umrah." Kan orang sekarang kan dengan pakaikan ihram siap apa semua kan. Cute dia budak tu, kalau budak lelaki lah kan, budak lelaki nampaklah. Kan dengan ihram bagai, tapi dia belum mayis lagi. Kan jalan betul kedek-kedek lagi apa semua tu. So boleh ke tidak dia umrah? Jawapannya kita boleh umrahkan dia. So habis tu memayis tadi macam mana? Memayis itu, so macam mana dia nak wuduk? Wudukkan dia, tapi niatnya kita lah. Kita lah yang kena niat. Ha? Tapi kena wuduk eh. Sebab syarat tawaf kan kena berwuduk. Ha. Dan tak bolehlah pula pakai pampers dengan menajis. Kan? Ha. Dia tak bolehlah, tak sah lah dia punya tawaf dia. Bukan kata dia tak sah, kita yang dokong dia pun jadi tak sah juga. Kan? Ha. Jadi kalau budak lelaki tu kena bersunat lah. Kalau budak lelaki tu belum sunat, tak boleh lah. Okey, seterusnya. An-naqa'u 'anil hayd wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas, termasuklah juga apa saja yang menafikan wuduk. Contohnya kencing. Mana boleh tengah kencing ambil semayang? Kan? Tengah-tengah ambil semayang, kencing relax, sambung lagi ambil semayang. Tak boleh sebab dia menafikan. Sama dengan haid dan nifas. Okey, dalam perbahasan inilah yang biasa orang perempuan silap juga. Orang yang dalam keadaan haid, dia pergi ambil semayang malam-malam sebelum tidur. Dia kata dah terbiasa sebelum tidur mesti ambil semayang dulu. Jawapannya, hukum dia apa? Tidak sah dan haram. Haram eh? Bukan sunnah. Ustaz kan sunnah berwuduk sebelum tidur. Tak. Sunnah berwuduk sebelum tidur kalau kau tak haid. Kalau kau haid, tak ada sunnah tu. Okey? Ha, jadi, bukan kata tidak sah, bahkan dia jadi haram kerana mempermainkan. Kan? Ini kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Ha. Kerana mempermainkan. Jadi haram hukum dia. Habis kalau dia nak basuh kaki, boleh tak? Suka hatilah basuh kaki, bukan wuduk. Kan orang Melayu kan sebelum tidur kena basuh kaki contohnya. Ha. Silakanlah nak basuh kaki. Habis kalau dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tapi bukan wuduk. Ha, suka hatilah. Yang penting jangan niat wuduk. Ha, kalau wuduk jadi haram. Ha. Syarat yang keempat. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ila al-basharah. Dan daripada sesuatu yang menegahkan sampainya air kepada kulit. Okey, contohnya ada kotoran, ada cat, ada apa? Sisik ikan dekat tangan contohnya kan. Ha, jadi wuduk tak sah sebab air terhalang daripada kena ke kulit ataupun dekat kuku yang letak apa pewarna kuku cat lah tu kiranya kan. Ha, kalau cat memanglah menghalang air daripada kena ke kulit, jadi tak boleh lah kan. Jadi selalu muslimat khususnya selalunya yang bab kuku ni lah. Ha, dia letak pewarna tu kan. Jadi pewarna dia berbeza dengan kalau berbentuk cat berbeza dengan berbentuk inai kan, sebab inai dia meresap ke dalam, dia bukan macam cat. Cat dia letak satu layer dekat atas. Ha, itu beza dia. Jadi kalau dia punya pewarna tu macam inai then tak ada masalah, kalau memang bentuknya inai lah, maknanya dia meresap ke dalam. Tapi kalau dia memang yang diletakkan gitu je kan di atas kuku tu, maka dia dah jadi satu layer di atas kuku, dia tak sah lah wuduk. Ha, sebab menghalang air daripada kena pada anggota wuduk. Selalu timbul soalan juga, kotoran di bawah kuku. Kotoran di bawah kuku juga menghalang air daripada kena ke kulit. So kena jaga. Kan? Kena bersihkan kuku. Kecuali, disebut oleh Imam Ghazali, kecuali kalau kotoran itu adalah daripada peluh ataupun daki diri sendiri. Ha, bukan daripada luar. Ha, bukan kotoran tu datang daripada luar. Kalau kotoran tu daripada diri sendiri, yang itu sahaja yang dimaafkan, kata Imam Ghazali. Okay, yang kelima. Alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Tiada di atas anggota apa yang mengubah air. Apa yang mengubah air? Okey, contoh contohnya ada
dakwat, contohnya di atas kita punya tangan, kita basuh air itu jadi warna biru kerana dakwat tu. Jadi dia dah mengubah air tu. Ha, jadi tak boleh lah, kenalah basuh lagi sekali. So basuhan yang pertama tu sekadar nak buang dakwat tu. Basuhan yang kedua tu barulah jadi basuhan pertama untuk wudu. Eh, basuhan yang pertama tu tak dikira. Itu dikira sebagai membersihkan tu saja. Ni kalau banyak eh, maknanya sampai air tu berubah sifat, sampai berubah nama disebutkan. Dia mencabut nama air tu. Jadi air tu bila jadi warna biru, kita tak panggil air dah. Kita dah panggil air dakwat. Kan? Air yang ini. Kalau warna biru tu kita tak panggil air. Kan? Jadi dia mengubah makna. Mengubah nama. Tapi kalau contohnya macam sabun, kalau banyak kita panggil air sabun kan? Sabun ni kita letak air, keluar semua berbuih-buih. Kita tak panggil air dah. Tapi katakanlah memang terlampau sikit. Kan? Kita tahu dia masih lagi ada balance-balance sikit-sikit aja. Memang tak nampak beza pun, tak berubah mana pun. Tapi kita tahulah dia mungkin berubah juga, bau dia mungkin jadi wangi sikit air tu. Kan? Air tu, tapi perubahan yang sedikit yang tidak mengubah nama air dipanggil. Yang itu tidak ada masalah. Kan? Nah, itu dimaafkan. Sama dalam bab mandi, sama juga dalam bab air sembahyang. Berwuduk. Eh, mandi pun macam tu juga hukum dia. Sama. Sebab biasa orang tanya soalan ni, kalau mandi wajib pakai sabun boleh ke tidak? Ha, itu soalan yang paling popular. Kita jawab, kalau dia pakai sabun, dia bilas, so bilasan yang pertama tu tak kira mandi wajib lagi lah. Ha, sebab memang confirm lah akan jadi air sabun. Kecuali kalau dia mandi dulu, lepas tu baru dia letak sabun. So mandi yang pertama tu dah jadi mandi wajib lah. Selesai lah. Tapi kalau dia terus letak sabun, contohnya letak shampoo. Dia letak shampoo dulu contohnya. Lepas tu air shampoo tu yang turun apa semua, maka air shampoo tu yang turun tu air sabun. Maka air sabun tak dikira sebagai mutlak. Ha. Tapi dia takkanlah sekali je dia bilas. Mestilah dia bilas lagi kan? Mesti dia teruskan lagi. So yang kedua, yang ketiga tu dia terus. Kalau dia pakai shower tak adalah kena stop, buka balik. Kedua, ketiga tu bukanlah maknanya. Tu kalau gayung, kedua, ketiga lah kan? Ha. Kalau dia pakai shower, dia teruskan lagi maknanya. So yang lepas daripada tu dah tak ada jadi, dia tak kira air sabun dah. Maka yang selepas daripada tu selesai lah, itu dia dikira sebagai mandi wajib lah. Janganlah dia terus berhenti. Okey. Yang ke 6, wal ilmu bi fardiyatihi. Tahu bahawasanya wuduk itu fardu. Kalau dia tak, kalau dia syak. Ni fardu ke sunat? Fardu ke sunat? Wuduk ni sebenarnya fardu ke tak? Ke tak boleh? Eh, dia mesti yakin kata wuduk itu fardu. Barulah sah. Contoh, macam mana? Kalaulah dia tak pasti dia batal ataupun tidak. Ha, yang tu kena jaga-jaga. Kalau dia tak pasti, berarti kata tak apalah, ambil je lah, ambil semayang je lah. Tak tahulah fardu ke tidak. Tak boleh. Dia mesti yakin dia wuduk itu wuduk yang fardu ataupun tidak. Dia mesti yakin. Dia tak boleh syak. Jadi kalau dia ragu-ragu, macam mana cara dia? Bagi yakin. Ha, pergilah buang air kecil kejap. Kan? Orang lelaki ada isteri, pegang isteri kejap. Isteri dah pakai telkung. Bukan apa ustaz cakap, kata nak kena yakin. Jadi bukan macam tu. Maknanya apa-apalah cara yang menyebabkan kita yakin. Menyebabkan yakin, kita ambil dia semayang. Jadi tahu bahawasanya benda tu fardu. Dan tahu juga ni termasuklah contohnya orang yang basic, betul-betul basic contohnya, memang dia tahu dia batal lah, dia tak ada wuduk. Tapi dia nak semayang tu, dia kata, oh ambil semayang ni, ambil semayang ni sunat je kot. Kalau tak ambil semayang pun tak apa. Tapi aku ambil semayang je lah. Nak semayang ni kejap lagi. Tak boleh. Kan? Dia mesti tahu kata memang dia wajib ambil semayang untuk dia semayang. Dia wajib berwuduk untuk solat. Okey. Yang ke-7. Alla ya'taqida fardan min furudhihi sunnah. Dia tidak beretikad salah satu daripada fardu wuduk itu sebagai sunnah. Rukun wuduk dia tak boleh anggap secara spesifik itu adalah sunnah. Contoh, dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki kan.
Waktu dia basuh kepala tu, sapu kepala tu, dia fikir tak apa sebenarnya sapu kepala ni sunat je. Tapi sebab aku ni kan baik, so aku basuh lah, aku sapu lah. Tak sah. Kan? Tetapi kalaulah contohnya, dia anggap semua wajib. Ni ramai. Kan? Komo-komo, wih, komo-komo ni wajib. Tak komo-komo tak sah. Dia fikir wajib. Benda sunnah pun dia fikir wajib. Contoh basuh tiga kali. Berapa banyak yang fikir basuh tiga kali ni wajib? Ramai di kalangan di luar sana yang fikir basuh tiga kali ni wajib. Ataupun mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu sunnah. Kita ingat wajib. Boleh ke tidak? Jawabannya boleh. Yang itu sah. Dia yang tak boleh yang sebaliknya. Yang wajib dia ingat sunnah. Walaupun dia buat. Yang sunnah dia ingat wajib, sah untuk dia. Tapi kalau yang wajib dia ingat sunnah, tak sah untuk dia. Okay. Kalau dia tak reti beza, maknanya dia kata sebahagian wajib, sebahagian sunnah. Tapi aku pun tak tahu yang mana wajib, mana sunnah. Aku tahulah dulu belajar kat sekolah dulu, ada wajib, ada yang rukun, ada yang sunat. Tapi aku dah tak ingat dah ustazah ajar apa, aku buat je semua. Kan? Jadi apa hukum dia? Hukum dia, wuduk dia sah. Wuduk dia sah. Di sisi Imam Ibn Hajar, wuduk dia sah. Tapi di sisi Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i, dia kata wuduk tu sah kalau dia tu orang yang memang orang yang jahil. Kalau orang tu orang yang belajar, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh macam entahlah, mana-mana lah, yang penting aku buat semua. Dia mesti tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu di sisi Imam Ar-Ramli. Di sisi Imam Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i, boleh. Tak ada masalah. Walaupun dia tak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang ke 8. Wal ma'u at-tahur. Wal ma'u at-tahur. Apa dia? Air itu suci dan menyucikan. Ini kita dah sebutkan tadi pun tentang air. Yang ke-9 dan yang ke-10 kita dah baca pada minggu lepas. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Masuknya waktu dan berturut-turut bagi orang yang hadas. Jadi kita dah baca minggu lepas bagi orang yang hadas berterusan. Daimul hadas. Orang yang hadas berterusan, kita dah baca sebelum ni, dia jadi syarat dia tu tambah lagi dua. Syarat dia tu tambah lagi dua. Iaitu mesti dah masuk waktu barulah dia ambil sembahyang. Contoh orang yang hadas berterusan siapa dia? Orang yang istihadhah, orang yang kencing berterusan ataupun orang yang buang angin berterusan. Soalan. Wanita yang datang haid hari ketiga berkurangan kemudian malam sehingga subuh esoknya kering, tapi kebiasaannya siang hari masih ada darah yang masih keluar untuk hari seterusnya. Soalannya, malam tu kenakah wanita tu solat? Hari ketiga berkurangan, kemudian malam sampai subuh kering, esok siang ada balik, dan memang itu adalah kebiasaannya. Malam tu tak payah solat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu solat. Sebab antara ini dipanggil fatrah an-naqa, waktu suci antara haid. Dia kering tapi dalam tempoh haid tu. Adakah dia dikira sebagai haid juga ataupun tidak? Jadi haid waktu siang tu, malam tu tak ada, esok pagi datang balik. So adakah malam itu dikira dia suci ataupun dia dikira sebagai haid? Dalam mazhab Syafi'i dia dikira sebagai haid. Jadi kalau dalam haid, maka dia tidak wajib solat. Tidak boleh solat. Dia tak boleh solat. Mana yang kita akan ambil pandangan ni? Biasanya kita ambil pandangan ini bagi jemaah yang tunaikan haji ataupun umrah, yang dah nak balik ke Malaysia, bila dia tak sempat lagi buat tawaf yang wajib. Dia nak buat tawaf yang wajib, tawaf kan kena suci. Jadi macam mana dia nak balik Malaysia dalam keadaan dia belum tawaf?
Kan? Dia belum tawaf lagi. Dia boleh sa'i. Kalau yang haji, dia boleh melontar, dia boleh wukuf, dia boleh mabit, semua dia boleh. Tawaf dia tak boleh. Masalahnya dia ambil flight yang pertama balik Malaysia. Kan? Jadi nak buat macam mana? Caranya kita ambil pandangan yang mengatakan antara waktu haid, antara waktu darah keluar dengan darah yang berikutnya keluar, waktu yang kering tak ada darah tu, itu dipanggil waktu suci. Maka dia cepat-cepat mandi, cepat-cepat dia pergi tawaf. Walaupun kejap lagi keluar balik darah. Dia ambil pandangan mazhab Maliki yang mengatakan itu waktu suci. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya waktu tu masih lagi dikira sebagai waktu haid. Kan? Cuma untuk jemaah umrah wanita ni sahaja yang kita akan cadangkan guna pandangan ni. Sebab nanya lah kat dia. Kan? Biasa umrah lah yang selalu berlaku. Haji sebab biasa tempoh dia panjang, lama dia boleh buat. Kalau umrah sekejap. Jadi katalah dia sekejap je duduk dekat Mekah tu. Dia nak pergi ke Madinah ataupun nak balik Malaysia dah. Haid tak habis lagi. Kan? Sebab biasa jemaah umrah dia duduk di Mekah cuma 6 hari 7 hari aja. So kalau 6-7 hari je, takut-takut hari yang pertama tu yang datang haid. Dia dah berihram bagai dah. Tiba-tiba datang haid. Sampai hari yang nak balik tu belum lagi suci. Maka kita akan cadangkan begitulah. Kan? Okey. Wallahu a'lam. Dalam kitab ni cerita pasal haid cuma dekat fasa 19. Fasa 19. Dia cerita tentang minimum haid, kebiasaan haid dan minimum suci, kan? Dan kebiasaan suci. Kan? Itu yang diceritakan. Iaitu dia hanya cerita tentang tempoh. Sebab itu yang paling basic lah, iaitu tempoh. Selesai. Ada soalan lain? Kita buka soalan eh? InsyaAllah. Kita hari tu kita sebut berapa pasal dah satu malam? Saya dah lupa dah. Ingat tak? Siapa ingat? Kira balik lah, kira balik. Sampai kepada kitab zakat. Bukan sampai kitab puasa. 55. 55 bagi 15 kan? Jadi berapa? Lupa dah. 55 bagi 15. 3.6. So kelas yang ketiga sepatutnya kita dah habis fasal 10. Betul? Fasal 9 ataupun 10. Betul lah. Okey dah tu. Kita masih on track lah maknanya. Ada soalan? Setakat apa yang kita dah baca sebelum ni? Tak ada? Ay. Pelik. Ada. Sila. Macam mana? Oh, soalan sama macam minggu lepas. Dia tanya, tangan bila basuh wuduk ke? Bila wuduk, lepas tu tangan tu kita angkat. Terletak balik. Oh, dari atas ke bawah ke bawah ke atas. Daripada tangan ke siku ataupun siku ke atas. Tak ada masalah. Yang penting selalukan air. Dia tak mesti tangan ke siku, dia tak mesti siku ke tangan. Kalau daripada tengah ke atas, lepas tu tengah ke bawah pun tak apa. Yang penting air tu sampai. Ataupun masuk sekaligus semua sekali. Sekaligus macam mana? Terjun dalam kolam. Ataupun terjun dalam laut. Dalam sungai. Kan? Lepas tu niat. Wuduk. Tu kan serentak je kan? Dia tak ada atas dulu, bawah dulu. Serentak je. Sah. Kan? Tertib, ya. Tertib wajib. Tapi bila dalam sungai, tertib tu dipanggil tertib takdiri. Dia takdir sahaja tertib tu dah berlaku. Maknanya dalam tempoh 0.001 saat, tertib tu dah berlaku. Yalah, berlakulah lah sebenarnya. Tapi lajulah. Sebab kita duduk dalam sungai. Sama, mandi wajib pun sama. Cuma mandi wajib tak ada tertib. Wuduk ada tertib. Tapi tertib dalam sungai dah dikira. So tak adalah maknanya kita kena duduk dalam sungai tu niatkan. Okey, aku tengah basuh muka. Okay, aku tengah basuh tangan, aku tengah basuh kepala, aku tengah basuh kaki. Baru naik. Tak.
Kan? Dia masuk terus keluar balik, dah sah. Yang penting kenalah semua anggota wuduk tu. Jadi dia tidak disyaratkan. Atas bawah, bawah atas tak disyaratkan. Cuma ulama sebut yang sunnahnya macam mana. Dia bukan syarat. Ulama sebut sunnahnya macam mana? Ikut dalam Quran. Dalam Quran sebut apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu ke siku. Kan? Sehingga ke siku. Jadi tangan ke siku. Bukan siku ke tangan. Ha, yad rasanya yang ini ya. Rasanya. Ha, jadi bukan daripada siku ke sini, dari sini ke sini. Tapi itu bukan wajib eh. Bukan wajib. Yang wajibnya adalah basuh keseluruhan anggota wuduk tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Yeah. Bersalin, okey. Oh, kembar. Hmm. Ya, soalan tu bagus. Keluar darah, keluar bayi yang pertama, lepas tu tak ada darah. So tak ada nifas. Besoknya keluar pula bayi yang kedua. Kan? Jadi adakah dia wajib mandi dan dia wajib solat selepas daripada bayi yang pertama keluar? Sebab bayi bila dah keluar dipanggil apa maksud wiladah? Wiladah adalah apabila keluarnya keseluruhan bayi tu. Maknanya bayi tu sampai apa namanya ni, sampai habislah. Eh, keluar daripada kepala je sampai kaki semua dah tak ada dalam badan. Kan? Sama ada dia operate ataupun dia keluar biasa, yang penting keseluruhan tubuh badan bayi tu dah tak ada dalam, maka tu dia dipanggil sebagai melahirkan. Kan? So bila dah dikira sebagai melahirkan, maka dia dah jadi wajib mandi. Bila dia jadi wajib mandi, maka bila dia tidak ada nifas, maka dia wajib solat. Kan? Sebab dia tak ada nifas. Bila dia tak ada nifas, maka dia wajib solat. Ha. Sebab tak ada sebab yang menyebabkan dia tak solat kan? Apa yang menyebabkan dia tak solat? Eh? Tak ada. Sebab tak ada nifas. Nifas berlaku esoknya pula. Maka dia masih lagi wajib solat. Dan mandilah. Ha. Sebab melahirkan. Kita tengok balik yang melahirkan al-wiladah. Ya, betul. Soalan lain. Okey, tak ada soalan? Kita masa dah 10:27 eh. Nak ambil yang pasal yang ke-10 panjang pula. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk eh. Perkara yang membatalkan wuduk. Panjang pula kalau kita nak cerita yang tu. Syarat wuduk dan mandi tadi tu, sebagian ulama' ditambah lagi. Iaitu kalau ada najis pada tubuh badan yang berbentuk najis aini. Najis aini eh. Najis yang ada lagi dia punya objeknya, masih ada lagi najis tu, maka perlu dihilangkan.
Tadi kita tak sebut ya? Dalam syarat-syarat mandi tadi, syarat-syarat wuduk tadi. Syarat mandi pun sama juga. Dia mesti hilangkan najis tu. Kalau najis hukmi tak apa. Najis hukmi basuh tu dah disekalikan dengan basuhan wuduk ataupun mandi. Apa beza hukmi dengan aini ni? Aini yang masih ada lah. Hukmi kita tahu kena najis, tapi najis tu dah tak ada lah. Kan? So hukum najis masih ada sebab kita belum basuh, tapi tak ada. Najis dah tak ada. Yang itu dah dikira sebagai basuhan dia, dah dikira juga basuhan yang mengangkat hadas. Basuh mengangkat hadas dengan basuh najis hukmi boleh disekalikan. Kemudiannya antara syarat juga kepada wuduk dan juga mandi adalah tidak ditaklikkan dengan yang lain. Ini tambahan kepada apa yang ada dalam kitab. Tidak ditaklikkan, taklik maksudnya tak diikat dengan yang lain, tidak diikat kan, tidak digantungkan dengan yang lain. Contohnya dia kata aku berwuduk ini kalau aku berniat wuduk kalau tak ada orang ketuk pintu. Kalau ada orang ketuk pintu aku tak jadi wuduk, contohnya. So kat situ dia dah ada ragu-ragu, diikatkan tu dengan sesuatu yang lain, maknanya dia ragu-ragu, maka tidak sah dia punya wuduk daripada awal lagi. Ha. Bahkan ulama sebut kalau dia sebut nawaitul wudu'a insya-Allah, apa hukum dia? Nawaitul wudu'a insya-Allah, maka tengok dia punya tujuan sebut insya-Allah tu apa dia. Kalau dia sebut insya-Allah itu untuk tabarruk, mengambil barakah daripada perkataan insya-Allah, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata aku berwuduk kalau Allah Ta'ala kehendaki, maknanya jadi wuduk lah. Kalau Allah tak nak, tak jadilah wuduk aku. Walaupun dia segi akidah betul jugalah kan? Betul lah. Kalau Allah Ta'ala kata mati, matilah. Aku tak sempat habiskan wuduk. Tapi niat tak boleh macam tu. Niat tak boleh digantungkan macam tu sebab dia tak betul-betul yakin. Bukan kata wuduk, solat ke apa kan? Aku solat ni, zuhur, insya-Allah. Kalau aku tak matilah. Kalau aku mati tengah semayang, habislah. Jadi bukan insya-Allah tu tak boleh diikat begitu. Tapi kalau dia sebut insya-Allah untuk tabarruk, mengambil berkat daripada perkataan insya-Allah, wuduk dia sah. Sebab insya-Allah ni dua. Insya-Allah mengambil berkat dengan insya-Allah untuk menggantungkan ataupun mengikat sesuatu dengan kehendak Allah Ta'ala. Okay, itu tambahan kepada syarat-syarat wuduk. Wallahu a'lam. Tak ada soalan, kita sambung pada minggu depan insya-Allah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Nawaqidul wuduk. Nawaqidul wuduk dan perkara-perkara yang diharamkan apabila kita tak ada wuduk. Kemudian kita bincangkan pasal tayammum sekali insya-Allah pada minggu depan. Sampai fasal 15 insya-Allah. والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Permintaan daripada pihak penganjur, pihak ARG, minta supaya kita mulakan dulu pengajian minggu depan dengan baca ratib hadad dulu. Ini pihak ARG minta supaya baca ratib hadad dulu. Jadi siapa yang dah hafal tak apalah, alhamdulillah. Siapa yang belum hafal, maka caranya bawa lah buku wirid yang ada kat rumah dan sebagainya, yang ada ratib hadad kat dalam tu. Ataupun boleh google, ratib hadad memang ada je kat internet kan? Ataupun boleh beli di luar. Pihak ARG ada jual juga ratib hadad yang cetakan baru katanya kan? Pun ada, tu terpulang. Hanya nak beli, beli, tak nak sudah, tak ada masalah kan? Mudahnya belilah kalau nak gunakan untuk minggu depan insya-Allah, ataupun beli minggu depan kan, mudah-mudahan tak habis. Okey, dan mulai minggu depan insya-Allah kita baca ratib dulu sekejap, ratib dan 15 minit je insya-Allah, tak sampai 15 minit.
So tak sampai 15 minit tu kita baca dulu, lepas tu baru kita baca kitab insya-Allah. Eh? Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa li qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima, wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akrim birida minkal 'uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar, wa salatullahi tabshal mustafa man ila al-haqqi na'ana wa fa بكتاب فيه للناس شفاء للآل الكرام الشرفاء ولصاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارعون في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.